Assalamualaikum. Makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi ke channelnya Big Gaming. Channel gak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ada. Dan di video kali ini gua terusin lagi untuk main game Ninja War atau Shinobi Legends Mobile-nya lagi, teman-teman semuanya. Di sini karena kemarin ya, yang sempat kemarin gua gacha si Rama kan, kondisi sekarang si Rama gua ada di B8 teman-teman ya. B8 OTW mau naik B9. Ternyata untuk naik B10 kita butuh dupenya lagi, teman-teman. Jadi hitungannya gini, di sini kan untuk naik B9 gua butuh 1 dupe. Sedangkan sekarang gua punya total 2 dupe doang nih. Gua naik B9 nih, naik. Cetek, sisa 1 dupe, Kong. Ya kan? Sisa 1 dupe. Sedangkan kalau untuk naik ke B10 itu ternyata kita butuh 2 dupe, cuy. Tuh. Kayak contoh ya, Gura. Butuh 2 dupe, teman-teman. Jadi di video kali ini gua punya misi untuk nyari pertama dupe si Rama sebiji lagi, sama kalau bisa naikin ke B10 dulu. Karena kenapa? Karena event, gua ngejar event ini. Gua ngejar event ini yang upstar ini loh. Nah, nih gua ngejar event ini harus sampai B10, teman-teman ya. Gua udah punya target gua B10, gua udah punya antara Yagura itu udah pasti bisa, karena material mumpuni banget tuh. Material mumpuni, untuk ngambil Itachi-nya pun ada, udah siap juga. Atau satu lagi, gue pengen niatnya tuh ini Hashirama Senju B10 dulu. Tapi kalau material yang gak cukup, gue akan gaskan ke Yagura dulu. Yang penting B10 dulu lah. Yang penting ngambil ini dulu nih, event ini dulu. Tujuan gue yang penting ngambil event ini dulu, bisa B10. Kalau bisa Hashirama, kalau nggak bisa Hashirama, ya udah nanti dulu ditunda, berarti Yagura dulu B10, teman-teman. Jadi gua gacha dulu ya. Tapi sebelum itu gua ambil hadiah harian dulu. Mayan nih, mayan coy, dapat hadiah harian, coy. Oke, lumayan. Kita klaim-klaim dulu nih karena baru pagi ya. Pagi hari berganti hari. Nice, login. Nice, coy. Nice, dapat goceng, lumayan. Ini juga daily belum gua kelarin. Tuh, daily belum gua kelarin, nanti total dapat kurang 2000. Tambah 2000 tambah berapa sih? So, 3,5, 4,5. Goceng. Dari daily goceng lagi, nanti bisa gua ambil. Oke, enggak apa-apa, gua gaskan dulu deh. Kita gacha si Rama sampai dapat 1 ya. Nanti gua juga akan gacha ini kok, tapi nanti sih kayaknya pas di akhir-akhir aja. Nih, gacha ini soalnya buat di level 80 butuh kita, cuy. Oke. UR-nya apa? Oke, gua udah pilih Rama, kali aja hoki kan. Aduh, enggak hoki lagi. Ya udah enggak apa-apalah, kita free recruit dulu. Lu lihat gua udah gacha berapa kali? 406 kali. Ini lumayan gila, cok. Banyak banget gua gacha si Rama, hampir habis 70.000 diamond berarti untuk banner Hashirama. Ya lumayan, ya lumayan lah, lumayan cuy. Tapi nabung lagi, karena nanti kan gua akan skip Tsunade dan AI, gua mainnya lagi nanti di banner Sasuke sama di banner CEE ya, teman-teman. Jadi gua akan skip satu banner sih, jadi nggak apa-apa lah, bisa nabung lagi coy. Gas kan, gas. B5 langsung, boy. Please, bismillah Hashirama, please Hashirama. Aduh, kaget gua, kambing. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini dapat batu, lumayan, dapat lumayan. PT-nya 45 ya, masih jauh cuy. B4 lagi. Aduh, air, ngapa air terus sih? Tolonglah, yang bagus, cong. Oke, B5 coy, B5. Aduh, listrik lagi, kambing. Please. Anjir. What the hell, man? VT keulang lagi, cok. Ah, sumpah males gua. What the hell, healing tai kucing. Wah, anjir, ini kalau kayak gini udah males, cok. Mana B5-nya nih? Oke, B5 please Hashirama, tolong. Ngeselin sumpah. Wah, ngeselin banget sumpah. 2 PT, boy. Wah, sumpah ngeselin banget sih. Kudu ganti nih, cok. Ganti ini nih. Ini ganti prem, jangan Yagura kali ya. Jangan Yagura, jadi Yagura terus, cuy.
Si Rama. Nah, wah sumpah Yagura mulu kambing bener-bener dah. Bener-bener. Ah kambing bener-bener gendek banget gua. Sumpah, aduh masih gak ada B5 lagi. Oke, B5, Hashirama please. Hashirama. Nak Dajjal. 3 piti kambing semua isinya. Oh, anjing. Oke, ini B5 cuy. B5 ini B5. Hah? Oke lah, gak apa-apa. Yang penting gak kehitung. Yang penting IPT-nya gak kehitung cuy. PT-nya si Rama aja. Aduh, ninja full lagi. Wanci diamond gue tinggal 37.000. Worth it kagak ini gue. Ini dulu deh, kita ambil dulu deh. Wah, kambing surambing bener-bener dah. Oke, kita upgrade ini dulu. Oke, nice. Ini aja. Oke, lumayan cuy ya. Bisa. Jirobonya bisa nih B6 kan. Ya udah, kita upgrade Jirobo dulu deh. Aduh, si Rama lagi. Jangan tuh, gini dulu deh. Gini dulu, coba gaskan lagi. Gaskan lagi, bisa yuk, si Rama yuk. Duh. Anjir banget dah. Si Rama yuk, bisa yuk. Aduh, ini PT cuy berarti ya, PT 60 ya. Ya udah enggak apa-apa, coba deh. Gas, bismillahirrahmanirrahim, si Rama. Udah 3 kali PT cuy, ini 4 kali PT, si Rama lu. Please, si Rama. Belum. Wah ini gila sih. Kemana si Ramanya Anji? Si Ramanya mana bang? Wah parah ini. Wah anjir, gue mau naikin hasil Rama B10 aja susah banget. Recycle dulu deh. Wah anjir bener-bener dah. Listrik recycle dulu ya, karena gak pakai listrik dulu untuk sekarang. Ini jangan. Api gue butuh sih, cuman gak butuh banyak banget sih. Jadi recycle dulu, tapi gue pilih. Oke, segini aja recycle. Nice. Anjir, sumpah ini gedek sih. Gue udah berapa PT coy. Berapa PT, si Rama gak keluar boy. Parah banget su. Si Rama please, hoki. Ya, Sugetsu gak apa-apa deh. Aduh, anjir. Bener-bener gedek gue, sumpah. Anjir, kagak ada B5 coy. 27 ya. Aduh ini si Rama please. Nice. Alhamdulillah. Udah gak apa-apa cuy. Ah anjir, video kali ini gua modal. Tuh lu bayangin 600 kali gacha cuy ya. Kali 2000 eh. Berapa tuh 10 nya itu 2000. Berarti gue udah habis sekitar 120.000 diamond cuy. Untuk event ini. Ini bisa dilihat di kumulatif deh. 125.000 diamond. What the hell. Buat gacha Hashirama untuk persiapan B10 ya. Yang gue gak tahu ini akan nyampe B10 apa enggak sih. Tujuan gue gini dulu deh. Naikin dulu deh Hashirama. Wah iya gue gak punya ininya ya. Aduh anjir. Gak punya B5 nya cong. Masalah ini. Wah sumpah. Yagura sih bisa di B10 coy. Ini gasken Yagura B10 asli. Kisame gue bisa nih. Udah ini jadilah. Saima jadi ada gue. Ya agak ada. Sai mana Sai? Kagak ada Sai. Waduh. Oke ini buka dulu deh. Aduh air lagi baik coba. Anjir air terus co. Anjir batu susah banget ya. Bisa sih. Gue B10 bisa sih. Bisa cuy. Mau numbalin Meterumi bisa. Mau numbalin si
ya Sakura bisa, Sakura nih bisa. Udah buang aja deh. Udah, gue bingung anjir. Nih, ini naik ya. Terus Yagura mau B10 nih. Tapi gue masih punya harapan sih buat naikin ini sih. Cuman kudu modal cuy. Ini jadi pertanyaan sih. Lah B9 mana? Oh iya belum ya, Itachi-nya kan belum gue upgrade ya. Oke itu ada. Terus tinggal upgrade Itachi kan. Itachi ada. Buang. Aduh ini worth it gak dibuang ya? Wah ntar dulu deh, jangan main asal-asal buang deh. Mending cari mending cari ini yang merah nih, kagak ada apa. Tuh dua, ini gak bisa apa naik. Oh bisa sih, cuman butuh karinnya berapa? Sebiji ya. Gampang-gampang, kita beli gacha di sini aja, siapa tahu dapat. Nih, api please, api. Angko mantep. Mantep, bisa gak? Bisa gak cong? Bisa sih, harusnya. Angko 1, 2, 3, nice. Gua jadi tumbal. Bisa cong, B5. Ini B9-in dulu deh, Buang aja Itachi, Tsunade jangan sayang. Gede soalnya. Nah, ini kita up B9. Nice. Yagura ini bisa B10 coy. Yagura bisa B10. Tapi gue pengen coba maksa, tapi gak akan gue videoin sih. Gue minta pendapat kalian, kalau gue modal pakai ini worth it gak? Nih, pakai koin ini, mana sih? Nih, koin pack shop. Ini gue bisa cuy. Belinya jangan yang mahal, yang Jirobo aja. Jirobo 2.250 ya. Bentar. 2.50. Apa mending beli ini ya, yang kayak gini-gini coy. 5 butuh berapa ya? 25 di situ. Iya sih. Bisa sih coy. Gue butuh modal ini sih. Butuh modal yang merah ini nih. Tapi worth it apa enggak buat jadiin materialnya si Hashirama Senju ini, cong? Bisa coy. Ini bisa. Oke, terus Kiba 2, 3. Beli inian 2 nih. Coba ya, gue beli ya. Nih, coba dulu. Gue beli batu 2 berarti. Siapa aja sih ini mah. Beli 2, coba ya, 2. Oke, sisa 57 cong. Oke, kita upgrade dulu ini. Lah, oh iya kan belum di ini ya. Belum di fusion. Oke. Mana tadi? Nih, gas. Lah, kok cuma 2 sih? Kurang atuh. Kurang kocak. Kurang. Tuh 2 3. Tuh, kurang 1. Kurang 1. Oke, kita beli lagi nih. Bisa enggak ya? Kalau bisa sih kayaknya enggak bisa sih, kurang cuy. Gua kudu mikir lagi nih. Asli. Buiwan. Oke, close. Masih 57 sih saya. Enggak tahu nih bisa apa enggak sih. Cuman kalau maksa sih bisa aja sih kayaknya. Oke, cuman kayaknya enggak gua videoin deh. Lama ini kudu mikir, cok. Oke. Nih, juga naik. Gas. Oke, Hashirama B9. Oke, naikin Jirobo. Butuh berapa? Wah pusing gue cuy. Wah pusing gue sumpah pusing gue. Gak bisa cuy. Gak bisa nih. Gue misalnya gue ambil nih ya. Misalnya gue ngambil pack shop. Misalnya gue ngambil Jirobo aja satu nih. Pak, sisa 25 kan. Gue beli 25 berarti sisa 27 koin gue. 27 posisi nanti pas gue udah beli Jirobo itu bisa B6. Nih, enggak B6 sih, B9 ini B9. Tek. Oh iya, posisi Hashirama B9. Posisi Hashirama B9. Kenapa B9? Tadi gue beli satu kan. Tek, gue upgrade nih. Nih upgrade nih. 1 2 ambil lagi yang satu tadi. 3. Tek, jadi nih B6. Posisi B6 ini keisi, yang ini keisi karena tadi Jirobo B6. Yang ini kosong. Iya kosong, karena ini kepake. 2, 3 yang baru kepake. Terus satunya kepake buat upgrading, duanya buat material. Kosong. Gak bisa gue naik B9.
Oh, udah fix nggak bisa cuy. Nggak bisa gue naik B9 cuy. Paling Yagura ini B10. Sumpah. Yagura bisa naik B10. Tapi Hashirama nggak bisa buat naik B9. Wah, sumpah gue stres cuy. Udah segini aja udah gue stres cuy.